berasa sama sekali. Selamat.
tidur. Nyenyak amat tidurnya. Kamu kenapa? Kamu udah makan belum? Mak, Tas, kamu udah makan belum? Udah. Makan kapan? Tadi bareng aku. Oh, kamu udah makan? Udah. Mau saya ajak makan malam, makan sate. Enak. Masa sih? Mama udah makan, Pak, di mimpi. Enggak ada satenya. Beneran udah makan. Ih, jangan dulu. Daripada meluk itu mending meluk. Meluk papa atau tasnya itu ya. Itu mah aku yang meluk. Heeh, benar. Ini tas kamu sih. Apa? Tidur nyenyak banget ya, tas, Mama. Beneran mamu udah makan? Udah. Agak udah. Gak pengen apa gitu. Ngomong aja. Insya Allah kalau malam-malam begini gak saya beliin. Mbak atas? Iya. Udah tutup. Hah? Udah tutup. Betul, udah tutup. Mau tutup, Mak? Kamu ngantuk banget katanya, Tas. Ya udah. Terus aku harus bilang apa? Kamu enggak ngantuk apa? Enggak. Kamu udah tidur dulu tadi siang. Mah. Terus kamu lihat mama ini, Tas. Mah. Mama marah. Hah? Papa ini bersihin. Mungkin ada debu atau apa kah? Atau iler yang mengering. Nafas ya. Mama. Mas Gurun. Ini mama nih. Gomong sih. Aduh ya. Lo tidurnya gak jelas ini. Marang kemana ini orang. Ini. Ma, Mama, serius, kamu tuh kenapa ini, Ma? Digigit nyamuk apa? Apa ini, Ma? Ini, Ma. Nyamuk kepala hitam. Kepala hitam, sembarangan sekamu tas. Ini, Ma, tuh, dari kamera, Ma. Oh, kagetnya, Ma, apa sih? Ini mau tembak apa gue? Tas, mama kok jadi malu ini, Tas? Kenapa ya? Ma. Elsa, anak. Kok ya sih, anak ya? Ma, kamu kenapa, Ma? Serius nih, kamu udah liat dulu nih. Di sini. Ah, masih. Apa ya? Lihat ke kamera, lihat dong. Lihat dong. Kamu makan apaan? Hah? Gak usah banyak ngomong lah, perbuatan kamu. Ih, jangan menuduh sembarangan, Ma. Sini, sini. Tanya sama Tasya. Orang tidur pasti jahil terus. Ya, aku gak jahil, Ma. Cuma bantu bangunin. Kamu cantik, benar. Kamu cantik. Gak apa-apa. Di depannya cantik, begitu. Ya? Di depannya gitu, tengkurmu. Bener ini, Mama paling cantik. Oh, jangan bilang begitu dong. Jadi mama marah, Ma. Senyum dong. Senyum.
Mau mana tak? Bisa aku kasih beli. Kamu mau apa? Mau perhiasan? Uang? Insya Allah kalau ada saya kasihkan. Kalau belum jangan lupa. Aku mau belian. Di sini nggak ada yang jual belian tau. Batu kalau mau. Di? Ada satu dam 300.000. Satu dam? Udah mama tidur sih, ayo. Ayo Tas, kembalikan dia ke tempat asal ya Tas, ke tempat tidur Tas. Ya kembaliin sendiri. Nih, bantalnya mana tadi? Aduh, ya. Oke, aku balikin. Bantalnya dimanain? Mama di sebelah mana tidurnya? Makan, di tengah apa di pojok? Bukan. Oh begitu, oke. Ini punya aku bapak. Insya Allah masih kuat saya. Jangan kan begini, tiga perempuan begini saya kuat angkat. Ayo dah aku ikut ya. Kalau ini orang kuat lah. Kok berat amat sih ini orang? Kayak besi. Itu kan 100. Aduh. Tas kamu kalau gak percaya, ini papa baru angkat lagi, berat sekali mama, serius. Macam besi jangkar kapal Titanic cuma. Ya udah segitu saja dulu ya. Ini mamanya masih ngantuk. Begitulah dia kalau sudah deket-deket pantal ya Tas, pasti langsung tertidur pulas ya. Lagi pulangnya bapak. Jadi sebetulnya suruh saya yang tidur duluan, tapi karena dia garuk-garuk saya begini, saya belum tidur dia sudah tidur duluan. Wah. Jadinya dia kena iseng ya Tas. Nah, tapi itulah keluarga. Nanti di saat berjauhan itulah jadi yang dirindukan ya Tas. Betul. Oke. Dadah. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua ya. Amin. Nah. Ini Tas ya. Nanti kapan-kapan Tas aja yang dicoret-coret ya. Wah. Ini putih, apa lagi cara?